jalan tol lalu puslah itu. Di Baru 6 di pintu 5. Hah? Kita ke pintu 5. Pintu 5. Pintu 5 ya, tempat istibal. Nah. Apa lo ini kok? Sampai sini aja. Ya. Tunggu dulu ya, tak telepon dulu orangnya. Allahu Akbar. Mana itu? Markas itu loh, dapur. Loh, lama di surat di anu Batam, tetangga depan rumah. Iya, betul. Batam lama. Loh, lama 17 tahun. Iya. Pak Masrak, ada Pak Hendra, polisi. Iya. Pak Masrak Angkatan Laut. Saya lama tiba ini kawan tadi orang Batam juga tadi. Oh. Tibanya di mana? Saya tiba Indah. Oh, tiba Indah ya. Tapi udah lama sini. Pak, baru tahun, Pak. Ini tahun. Posisi ini motor kawan, ini motor saya udah jalan. Oh. Tadi udah saya ini dia dari kemarin, udah saya konfirmasi. Ini WA-nya checklist satu, tapi tahu saya tempatnya situ. Gak apa-apa, yang penting dapat motor dulu lah. Soalnya muternya ini jauh, ditutup ternyata di depan situ. Iya. Jam-jam tertentu aja dibuka itu. Iya. Oh, jam berapa Pak itu biasa buka? Apa ya Pak? Itu nggak tahu, mungkin pas lagi longgar, kalau pas ini. Kalau Thank you.
Belum ini. Habis sih. Kemana? Kemana dia? Kirim di grup itu. Nah, inilah bendungan tempat parkir kendaraan. Dekat pemakaman umum. Masya Allah, target kehadiran diharapkan 120.000 jamaah. Ada mau beli itu, beli ini angkanya belum sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulung Agung. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Biar namanya tercatat, Pak. Oh, ada Tulung Agung satu orang. Sendirian, kan? Tidak apa-apa, aku sudah satu tempatnya kok. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo Pak, videoin Pak. Videoin Pak. Nanti kita kirim ke lain ya. Depan. Siapa? Petugasnya. Ini petugas. Iya. Ada surat dari Batam nih, Pak Suarjan. Sama Pak Eko. Pak Eko Abdurrahman tuh. Surat dari Batam. Dalam tempat mau ke jembatan terakhir. Imam Batam. Anu sampai kirim nomor Pak Suarjan, Mas. Oh iya. Hilang-hilang antar itu. Ini persiapan untuk sholat Jumat juga ini. Bukan masalah itu. Kalau ada komunikasi langsung. Oh iya lupa. Anak-anak. Ada suruhnya apa itu Rahman, malah nggak bawa HP. Untuk komunikasi aja. Lupa juga saya ambil. Dinas kesehatan. 12 ya Bang ini. Heeh, 12 iso nang usar iki. Mun iso. Heeh.
Ini Ferry ini Mansa super besar huluk. Motor es mak, mau itu. Tadi mau motor tak mana? Kak, motor Londone. Londone motor es mak. Iya, tak dikunci. Itu bukan jalan umum. Dikunci. Tadi kami sudah minta pernah satu kali tadi mau ke situ. Mau lagi itu. Ya, mudah istimewa. Tinggal apa mau dipakai dulu? Kandang kuda. Kandang kuda. Konter makan. Khidmat Mbah Muji. Beliau sangat istiqomah nih. Masya Allah. Daul Mbah Jam jaga konter pembikinan kopi itu jamaah. Kulo Mbah. Kulo. Nah, ini dia. Masya Allah. Kita ngambil gambar. Saya enggak ngambil gambar. Saya enggak ngambil gambar, saya videoin. Kopi apa? Sudah Pak. Susu. Apa Pak Udin? Siapkan untuk jamaah. Siapkan untuk jamaah. Kopi ada. Kopi susu. Kopi susunya enggak ada. Cuma top kopinya. Untuk buat kafe di saya enggak ambil gambar loh, Mbah. Saya ambil video. Minta izin loh, aku udah minta izin kok. Masya Allah, jadi asbab hidayah kok. Silahkan, silahkan, insya Allah. Dengan senang hati Mbah Muji sebagai petugas khidmat perkopian. Masya Allah, siapkan untuk jamaah istimak Temboro 2022. Masya Allah, lokasi tempat penyajian makan nanti untuk para jamaah di ini untuk di counter 12, zone 12. Oh, itu sholat apa ya? Asar mungkin, Mbah. Kopi, Pak. Nah, kan rezeki datang lagi nih, satu dus kopi. Allah antar melalui hamba beliau, hamba Allah. Aku be mujadir. Aku baik-baik. Kamu gak kasih nama kamu gitu ya? Sambel. Monggo, sambel tadi yang minta sambel. Yang minta sambel. Satu lagi. Terima kasih.
Insyaallah barokah. Insyaallah. Suasana setelah ayam mati. Gracias.